Halo teman-teman, kita sekarang kembali lagi ke Ngaji Politik. Ini bareng Bang Mardhani Alisera. Assalamualaikum Bang. Ini Bang, kita sekarang lagi rame nih sepak bola kan lagi hot transfer ya, transfer juga lagi hot. Messi kemarin nggak jadi mungkin ada akhirnya tetap stay katanya gitu. Tapi kita nggak akan ngomongin transfer dulu Bang, nggak akan ngomongin transfer sepak bola dulu. Ini menarik kalau kita bahas bola dari sisi sumber daya manusia. Karena di sepak bola ini begitu banyak, ada manajemen, ada sistem manajemen dan sebagainya. Ini menurut Bang Mardhani seperti apa? Ya, bola ini memang magic ya. Tidak ada olahraga yang bisa menyihir. Kalau Piala Dunia belakangan tuh saya ingat sampai 2,5 miliar manusia saat final Piala Dunia itu melihat tayangan sepak bola. Jadi kalau 2,5 dari 7 miliar kan wow, ya hampir 30% itu kan. Artinya betapa bahwa bola ini sesuatu yang sangat human gitu. Nah, karena itu ketika kita lihat detail-detail bola itu, dia menunjukkan superioritas kemanusiaan kita untuk buat aturan, untuk buat strategi. Ya kayak misal saya paling suka Liga Inggris ya. Ini sekarang nih Chelsea paling keren nih ya, karena transfernya ya nggak transfer Messi sih ya, terakhir Kai Hazard ya dari Jerman ya, sebelumnya ada Timo Werner, kemudian dapat Willian kalau saya nggak salah, dan luar biasa itu. Nah, mereka mengokohkan diri untuk menyiapkan strategi menghadapi Premier League yang akan berjalan September pertengahan ini. Nah, saya melihatnya gini, justru manajemen sumber daya manusia itu testingnya itu dilihat di olahraga. Nah, olahraga itu adalah bukti keunggulan kemanusiaan seseorang atau satu negara gitu loh. Karena kayak lari ya, Usain Bolt mau mecahin dari 10,0 menjadi 9,98 cuma 0,2 detik itu latihannya di luar. Terakhir dia kan 9,58, luar biasa lah. Nah, menurut saya sumber daya manusia kita kelihatan di olahraga, dan olahraga sepak bola lebih indah karena dia olahraga tim gitu Bang. Dan karena itu sebetulnya kelihatan negara maju, sepak bolanya maju gitu. Jadi ini ada harapan Bang untuk Indonesia mengembangkan sumber daya manusianya. Yang sekarang malah keren nih ya, saya baca Sintayung kan lagi training di Kroasia. Kemarin ada dua orang lambat latihan, langsung tidak ada ampun dicoret. Nah, menurut saya disiplin, kerja keras, termasuk strategi dan penyiapan, itu diantara yang menjadi kunci satu negara. Gitu. Berarti ini Bang, target untuk sepak bola Indonesia ke depan nih, bagusnya seperti apa Bang? Sebetulnya there is no rocket science in winning competition, bahasanya. Nggak bisa Indonesia itu instan. Justru kompetisi U14, kompetisi U16, atau U15, U17, U19, U21, semua kompetisi. Nah, misal gini, kompetisi U13 mungkin SMP kan tuh, itu dilaksanakan Kemendikbud. Kompetisi U15 mungkin dilaksanakan oleh kampus ataupun beberapa universitas. Kenapa? Biar dapat bakat-bakat baik. Kompetisi U17, nah itu mulai tuh PSSI tingkat daerah. Tapi kompetisi U19 sudah punya pusat gitu. Nah, sehingga dengan semuanya bergerak seperti mesin, kita akan punya, karena nggak kurang-kurangnya Papua, Maluku, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, semuanya adalah banyak sekali Allah berikan anugerah talenta terbaik, tapi tidak mendapatkan sentuhan ajaib, pelatih terbaik, sistem terbaik. Nah, ke depan kita kan menjadi tuan rumah Piala Dunia U19 tahun 2021 nanti. Nah, itu mesti jadi hajatan nasional. Ya, sekian Ngaji Politik hari ini bersama Bang Mardhani. Ikuti terus Ngaji Politik episode selanjutnya.
jangan lupa sebar dan subscribe link channel YouTube Mardani Alisera, dan juga salam untuk teman-teman di tiap daerah. Terima kasih.